teman-teman. Selamat berpuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang cara buat spam berbuka maupun sahur. Tapi jangan lupa subscribe channel saya yang bernama Zulfandi Hamzah. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Like, share, dan komen untuk selalu mendukung dan selalu bersemangat mengupload video terbaru. Berikut adalah tutorialnya. Let's go guys. Oke. Oke guys, kita mulai. Pertama kita harus membuka WhatsApp. Kita cari, langsung dibuka WhatsApp si target. Nah, baru kita keluar, kita buka aplikasinya Labalibi, Acheng, lalu Labalibi for WhatsApp. Kita tipkan dulu guys. Nama ya. Oke. Nah, kembali. Kita tunggu. Nah, kita cari nama. Nama WhatsApp si target untuk kita spam. Buat sini Anissa. Anissa. Oh, ups, salah. Namanya Anissa kok. Hehehe. Centang, lalu ceng. Nah, di sini kita buat pesannya bangun sahur sestek Nisa Anissa lah. Kita kasih emot senyum. Kan ini sudah nomor dia. Kita kasih sekitar sampai 1000 juga bisa, 100. Kita coba 100 aja ya. Lalu kita pilih ball. Pesannya tebal, tali, miring, chapter tengah, cut line. Kalau saya milih bold sajalah. Oke, selanjutnya kita kirim send. Tuh. Wah, berhasil. Spam bangun sahur. Ini cocok bagi kamu yang punya pacar, bangun pacarnya spam 1000 bahkan sampai 1 juta bisa juga guys. Tapi saya jomblo. Yang penting bisa bangunin orang, berkah Ramadan. Lama ya. Ini 100 apalagi 1000. Itulah, sudah selesai guys. Ini contohnya. Alhamdulillah. Hehe. Spam untuk pacar. Hahaha. Itulah tutorial yang dari saya yang saya dapat sampaikan. Semoga kalian bermanfaat dan bisa mengikuti dengan cara yang baik. Wassalam dari saya, channel Zulfandi Hamzah. Mengingatkan untuk like dan komen dan subscribe.